teman-teman, selamat datang di channel Unboxing Mainan Anak bersama Neva. Hari ini aku punya mainan baru, namanya My Ice Cream Wag. Oke, sekarang kita buka yuk. Kita keluarin ya teman-teman. Wow. Dan ini ada ini. Ini dia. Kita gunting ya. Oke. Sekarang ini dia. Copot. Oke. Totally easy. Kita masukkan tutupnya. Kita pasangkan tutupnya. Dan ini dia. Oke, ini dia isinya teman-teman. Ada blender kecil, ada popsicle small, bentuknya macam-macam, ada oval, ada square, ada sendok, sendok kecil, dan ada penghancur buahnya. Oke teman-teman, sebelum kita pakai, kita cuci dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah bersih, sudah dicuci. Nah sekarang aku mau buat ice cream yogurt pop rasa mango. Oke, sekarang kita bikin ya. Let's get started. Oke teman-teman, yuk kita buat. Bahan-bahannya adalah 1 buah mangga yang sudah dipotong, yang kedua yogurt cair rasa plain yang tidak ada rasanya. Oke teman-teman, jadi kita masukkan mangganya ke dalam tabung penghancur buah. Oke, sekarang kita masukkan. Kita masukkan ya teman-teman, dibantu dengan sendok ini. Oke. Oke, sekarang kita tutup ya teman-teman. Mangganya sudah ada di sini, sekarang kita tutup. Oke. Tutup gitu dan kita hancurkan. Seperti ini teman-teman hancurkannya. Oke. Teman-teman sudah mau hancur mangganya teman-teman. Jadi ini nih. Sudah hancur teman-teman, sudah hampir hancur. Oke teman-teman, mangganya jadi sudah dihancurkan, sudah hancur. Sekarang kita masukkan ke blender ya mangga hancurnya. Oke, kita buka. Kita taruh sini dan kita tuang ke blendernya. Mini blender. Kita tuang ya. Wah. Dibantu dengan sendoknya. Oke. Oke, sudah selesai. Taruh sini dan taruh sini. Sekarang kita tuang yogurt
cairnya. Oke, kita buka ya. Dan kita tuang. Oke, sudah. Baik, kita tutup lagi. Pastikan yogurt cairnya tidak banyak-banyak ya teman-teman. Nanti pas di blender blueberry. Oke. Oke, sekarang kita tutup ya teman-teman. Kita terbalik. Kita tutup. Teman-teman, jadi blender mini ini juga kayak blender beneran nih, bisa muter. Oke, yuk kita blender. Oke, kita pencet tombol ini. Red. Wow. Ih, lihat di atas nih teman-teman tuh. Mangganya muncul di atas. Teman-teman, mangga dan yogurtnya kita blender sampai bercampur ya. Oke, sudah mau bercampur. Teman-teman, jadi ini sudah bercampur. Oke, sekarang kita lihat ya. Wah teman-teman, kelihatannya enak. Smells good. Oke teman-teman, sekarang mangga dan yogurtnya kita tuang ke dalam popsicle moldnya ya. Oke, sekarang kita copot semua tutupnya. Oke, kita tuang. Oke, itu sudah cukup. Sudah. Oke teman-teman, jadi mangga dan yogurtnya sudah dituang ke dalam popsicle mold ini. Nah, oke, sekarang kita taruh popsicle moldnya ke dalam freezer sampai es krimnya membeku. Oke teman-teman, jadi es krimnya sudah beku, sudah jadi. Wah, teman-teman, jadi ini yang bentuk kotak. Wow, teman-teman, bentuknya bagus banget. Hat, lihatnya. Sekarang kita ambil yang lain ya. Ini bentuk lingkaran, ini bagus banget. Ini bentuk lingkaran. Oke teman-teman, karena semua rasanya sama, aku sekarang mau nyoba yang bentuk yang elips atau yang oval. Ini dia teman-teman, aku mau nyoba yang ini, yang elips atau yang oval. Bismillah. Rasanya enak banget, manis dan seger-seger gitu loh. Dan ini
kerasa ada sedikit-sedikit yogurtnya dan mangganya enak. Enak banget teman-teman. My favorite. Okay? Okay, teman-teman, comment down below ya siapa yang suka yogurt. Okay, jadi aku mau makan yang hard. Okay, kita cobain ya. Enak banget. Sama yang kayak yang oval, manis, enak, seger, kerasa buah mangga dan itunya yogurtnya. Enak banget. Teman-teman, kalau punya mainan ini, teman-teman bisa buat di rumah, gampang kan cara membuatnya? Dan enak. Aku paling suka ini. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton video ini. Aku harap teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di sini di channel Unboxing Mainan Anak. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Bye.